dan bikin profil mengenai Juanda. Bila ya, adalah Mufti Perlis sejak tahun 2009. Latar belakang berasal daripada Sibu, Sarawak. Mendapat pendidikan menengah awal di Kolej Islam Kelang dan melanjutkan pelajaran di Universiti Al Azhar dalam jurusan syariah. Nampaknya tajuk pada malam ini ialah keputusan mengenai isu-isu kekeluargaan dalam Islam. Jadi yang amat bermanfaat kepada kita, sama ada yang belum kahwin ke, yang baru kahwin atau yang dalam berkahwin. Banyak isu-isu yang timbul yang mana kita perlu tahu dalam Islam terdapat cara-cara untuk menanganinya untuk menekan. Jadi saya dengan masa lagi merasakan ini boleh kita lakukan. Malam ni ada pembicaraan istimewa lah. Ada tak di antara kita yang pandai baca sajak? Pandai baca sajak? Tiga orang? Atas permintaan untuk Ustaz Juanda, Dr. Juanda. Tuan kursi ya. Boleh lah. Boleh sekali je lah. Boleh ya? Tiga orang? Nak ke? 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 Nak belakang nampak? Tak nampak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana dipandukan malam ini kita buat majlis santai. Jadi memang santai sungguhlah. Minta tiga orang atau empat orang, saya serah pada pengerusi untuk memanggil membaca sajak enam muka. Dan sajak ini bertajuk mana dia? Isteriku. Sajak ini lama dah. Jadi tak perlulah satu. Kata Pujangga, perempuan bagaikan angin, lembutnya melenakan, ributnya membesarkan. Ada kalanya mereka seperti ibu, menyaji kasih menghidang sayang. Ada kalanya mereka seperti anak, ingin dibelai, minta dimanjakan. Ada kalanya mereka seperti nenek, berdetir seadanya, merungut semahuannya. Namun, teman kembara dalam kehidupan yang sementara ini
bahagia dan derita kita sangat berkait dengan mereka. Haji saya semua insyaAllah betul kan? Tiba-tiba isteri meraju. Pandai-pandailah memujuk. Buka telinga, tajamkan pendengaran, amatilah suaranya. Teliti dengan hati yang tersenyum. Personal atau emosi? Andainya emosi, belailah emosi itu. Jangan cuba dihadapkan secara rasional, kerana si dia tak akan terdaya. Mengunyah hujah, berilah walau seribu sebab, lengkap dengan perkataan statistik atau dokumen saintifik, berserta dengan beberapa epidemik, ia tetap melulu kerana fikiran sudah terjerumus. Dalam situasi ini, fikiran telah ditawan perasaan. Sebaiknya perhaluskan kata, keindahkan bahasa, jinakkan perasaan, hadiahkan senyuman. Masih gagal? Cuba gunakan sentuhan, semarakkan belayar. Masih gagal juga? Tunggu sahaja. Ibu seri isteri, bagai riak-riak air dalam cawan, jangan digoncang, buat selama. Lambat laun, gelombang akan tenang. Air di cawan akan kita minum juga. Tapi awas, kalau ternyata rajutnya berfakta, masamnya berdata, geramnya berilmiah, marahnya ada terima kasih. Ini rajut taraf tinggi namanya. Perlu ditangani berhati-hati. Kalau ternyata benar, apa salahnya kita terima? Mengaku lalu berjanji setiap ikrar. Sayang abang tak ulang lagi. Sayang abang tak ulang lagi. Katakan sayang abang apa? Bisikan, darling I love. Hulurkan tangan, pindah ke maafan. Pendekatan kasanova, tapi hati suci. Rajuk isteri seperti mangga muda, perisanya masak. Tetapi kalau kena cicahnya, enak akan terasa. Apa yang panas pada kulit salji yang dingin. Tiba-tiba isteri merungut, malah kadang-kala agak menggugut, minta aksesori serta perabot. Kita bila yang terselenggam indah atau mahliga di lirik bukit, sedangkan kita bukan Syah Jihan yang mampu membina Taj Mahal buat istrinya, tetapi isteri pula persis Nur Jihan yang meminta pertanda kandungan cintanya. Katanya seabadi permata, segemerlapan intan, sedangkan di tangan kita cuma cincin tembaga. Aduh! Pelitnya mengukur cinta dalam ukuran mayam atau menimbang setia. Menerusi bursa saham papan utama. Kasih istri, turun naik. Mengikut kadar tukaran uang asing. Jangan guna menyesali diri. Dia kan dulu pilihan kita. Semasa mekarnya, dia dihargai, dipuja, dipuji. Dia kini sudah menjadi ibu pada anak-anak kita.
sudah takdir. Permata yang dipilih perlu dikilap semula. Namun putus asa jangan sekali, terimalah dia dengan reda. Justru istri pada hakikatnya adalah bayang-bayang suami. Wanita adalah tulang rusuk yang bengkok. Luruskan dengan berhati-hati. Bertegas, tapi jangan berkeras. Lembut, tapi jangan rembut. Katakan RM bukan segala-galanya. Lalu pada saat yang kudus, setelah bersolat bersama, bisikkanlah, duhai istriku, marilah kita bina perkawinan ini dengan cinta yang sejati. Marilah kita kutip rezeki dengan keringat tersuci. Kita cari harta, tetapi itu bukan segala-galanya. Padamu istri, istanamu di hati ini. Padamu sayang, kalau cintamu di jiwa ini. Haji mainlah. Champion sekolah itu sendiri. Puh. Dan tiba masanya bila istri di hati. Tapi kurang di mata. Usia meningkat, kecantikan terdugat. Dulu yang kita lihat mus, kini berasur kupus. Betis tidak lagi bunting bagi. Bukan lagi paruh di layang. Apakah dengan itu akan berkurang cinta kita? Jika berkurang, nyatalah cinta kita. Selama ini cinta di mata, bertapak di body. Tapi cinta-cinta tetap tekan, malah semakin bertambah. Artinya cinta kita di hati berfasak di budi. Itulah cinta sejati. Kalau tidak salah, di samping menyanjung budi, kita merampingkan bodi. Kalau ada kesempatan, ajaklah dia bersenam, amalkan puasa sunat. Tapi ingat, niat kerana Tuhan, bukan kerana ingin kuruskan badan. Tapi Tuhan Maha Penyayang, ia pasti membantu isteri yang memburu keredaan suami. Tak salah kalau mohon kesihatan, kecantikan dan kecerdasan. Sama-samalah merampingkan badan. Jangan sesekali mencampur apalah lagi jauh. Apa gunanya membandingkan isteri dengan perawan? Bukan masanya lagi merenung darah. Mungkin ini saat berdiri dosa. Yang
dan isteri sama-sama menambahkan hati. Moga-moga cinta kita kekal ke hujung usia di dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah yang dikatakan hidup berdua selama mati pun bersama. Mungkin kita berdosa dengan Tuhan atau bersalah dengan insan. Mungkin banyak kezaliman dan penganiayaan yang telah kita lakukan. Lalu datang teguran, amaran dan peringatan secara indirect dari Tuhan. Hadapkanlah diri ke cermin hati. Kali diri satu persatu. Kalau liar, berhentilah. Kalau berdosa, bertobatlah. Sebaliknya, jika ternyata isteri yang melulu, nasihatkanlah baik-baik. Bukan senang nak senang. Ingatlah mustika kata dalam kitab-kitab tua. Suami yang bersabar dengan isteri yang jahat akan mendapat pahala Nabi Ali. Atau ingatlah pesan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika didatangi seorang suami yang dilahirkan isteri. Bersabarlah kerana sesungguhnya isteri telah banyak membantu kita. Dia yang menyelamatkan kita daripada amukan nafsu. Dia yang membantu menjaga makan minum kita. Dia yang cuci kain baju kita. Dia yang membantu membersihkan rumah kita. Apa salahnya kita bersabar dengan sedikit gerenah ini? Marilah sama-sama kita tabur secepat salji pada segenggam api. Telah banyak kita dengar cerita kerinduan, kisah perkisah. Marilah kita suburkan kembali pohon perkahwinan ini, walaupun sudah berdekat-dekat usianya. Institusi ini adalah bubur terakhir kita. Marilah kita pertahankan bersama si dia. Si dia, si dia. Si dia ku, si dia. Cita-cita jangan mati pada dalam arus dunia cyber. Dan setia kita makin wajar. Biarlah screen-screen internet atau intranet memaparkan yang indah-indah pantulan seri rumah tangga kita. Bicara ini diakhiri dengan satu coretan yang mungkin boleh dihuliskan pada dekat hari lahir isteri atau dekat ulang tahun perkahwinan, atau surat biru yang ingin kau utuskan padanya, atau kau pahatkan saja di halaman hatimu pada malam nanti. Aku hanya seorang suami yang menerima setulus hati seorang isteri. Janji yang termeterai di akad nikah kita musim yang lalu, salam kuhulur buat menyapa hatimu yang luhur. Bersamalah kita harungi derita yang datang. Bersatulah kita tempuhi nikmat yang bertanda. Dengan perkahwinan pasti dihujani air mata. Biar kita rasa
Rupanya kedudukan itu sangat tinggi maharnya. Isteri tidak kutahui setia Hawa atau kerinduan menggila Laila yang sangat dalam. Terimalah kehadiranku, itulah tersuci di dalam hatimu seorang. Baik, terima kasih kepada penajak-penajak kita. Rupanya orang kata pun boleh tahan juga ke sajak ya. Kalau pakai sajak Arab lagi sedap. Saya ingat ramai yang pernah baca kot sajak tu. Saya simpan dari 10 tahun dulu dari internet, tak tahu siapa punya. Tapi setiap kali saya bawakan tajuk ini bagi setiap suami, yang pertama kali baca memang dia malu-malu kucing lah. Ya. Sebab sebahagian besar itu memang semua kita lalui dan semua kita rasai. Ya. Jadi malam ini saya fikir untuk bawa tajuk ini, ya, sebab tajuk seperti ini jarang kita revise balik. Ya. Terutama yang dah lama kahwin atau yang teringin nak kahwin lagi ataupun yang ingin mengawinkan anak dia. Ya. Banyak sebenarnya isu-isu kekeluargaan yang kita terlepas pandang. Sebab sebahagian besarnya sebelum kahwin dia belajar, ya. Lepas kahwin dia tak tahu apa dah. Sebab tu saya pernah banyak kali sebut kepada pihak kerajaan, ya, agar khusus post perkahwinan, pasca perkahwinan itu kena diwujudkan, ya. Sebab yang pra perkahwinan tu yang datang paling banyak dia ingat pun 20-30%. Sebab apa? Dalam kepala dia ingat dua perkataan saja. Aku nak kahwin. Dia tak ingat benda lain tak. Orang ceramah dan banyak mana pun, kepala dia tak fikir benda lain. Dia ingat aku nak kahwin. Itu dia yang dia ingat. Ya? Sebab itu kita lihat, ya, isu-isu kekeluargaan dalam agama ini, ya, adalah isu yang banyak sebenarnya yang perlu ditangani, dipahami, dilihat secara yang objektif, secara yang benar. Ya. Baik, yang akan saya sebut pada malam ini, saya ingat saya akan sebut secara seimbas lalu sebab slide ini pun agak panjang lebar dan anda buka lah kepada tuan-tuan, puan-puan untuk, ya, kalau ada tengah-tengah bercakap ni nak tanya, silakan bertanya. Sebab kita buat perbincangan ini lebih kepada perbincangan yang santai. Ya. Sebab itu anda tadi anda sengaja mulakan dengan bagi 5 orang penyajak-penyajak kita bersajaklah tentang apa itu perkahwinan. Ya. Kita lihat tentang pra-perkahwinan, waktu pasca perkahwinan dan sedikit berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Ya. Baik, apa itu perkahwinan? Ya. Perkahwinan adalah di antara tanda kebesaran Allah SWT. Itu yang patut kita hayati. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 21 surah Turum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Subhanallah. Allah takdirkan, tentukan manusia itu kahwin dengan manusia. Tak ditentukan manusia kahwin dengan jin atau jin kahwin dengan manusia. Tak ada. Sebab itu kalau ada orang dakwa dia kahwin dengan jin, itu dakwaannya hampir-hampir palsu. Ya. So Allah sebut dia ciptakan untuk kamu isteri-isteri atau pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung, ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar kamu cenderung dan rasa tenteram kepadanya. Litaskunu ilaiha, Allah Ta'ala sebut agar kamu para suami boleh diam di sisi isteri. Itu yang boleh tu, ya. Patutnya isteri itu tinggal di sisi suami, tapi Allah sebut suami itu sebenarnya
duduk pada sisi isteri. Ya. Sebab itu kita tengok banyak masalah, bukan nak salahkan orang perempuan. Bila orang lelaki bermasalah, kita akan tengok balik bagaimana isteri itu jaga suami. Ya. Kalau suami itu dapat dikuasai oleh isterinya, isteri itu akan kurang dia. Tapi kalau isteri tak bela suami elok-elok, memang suami itu menjalar dia tu. Asyik nak keluar rumah tu tu dia. Pasal apa dia rasa dia tak tenang duduk rumah. Ditaskunu ilaiha. Agar suami rasa tenang duduk di sisi isteri dia. Walaupun menggali muka macam Afrika sekali pun, kalau dia suka, dia nak kata apa. Kita tengok muka, ya Allah, macam mana lah kau boleh ada isteri macam ni. Dan dia suka, kita tak boleh nak kata apa. Sebab itu Allah sebut litaskunu ilaiha. Bila dia rasa tenang, tenteram duduk dengan pasangan dia, baru datang waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah wujudkan di antara mereka mawaddah. Ya. Rasa ingin bersama dan rahmah. Ya, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini antara tanda-tanda Allah bagi kepada orang yang berfikir. Baik. Allah Taala suruh kita kahwin. Ya, perkahwinan ini perkara yang disuruh oleh agama. Ya. Wa ankihul ayama minkum. Ya, kahwinkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Nah, sebab tu bila ada orang bujang, ya, kita kena selamatkan dia dengan segera suruh dia kahwin. Ya, sebab selagi dia tak kahwin, dia tidak selamat. Ya, selagi dia tak kahwin, dia tak selamat. Sebab itu sunnatullah sebenarnya. Sebab tu saya kalau jumpa anak-anak muda yang datang nak kahwin, saya kata bagus, kamu normal. Bila dia tak nak kahwin, dia tidak normal sebenarnya. Sifat manusia itu begitu. Ya? Mesti diselesaikan ikut kehendak agama. Ya? Dan ya, kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak dari kalangan hampa sahaya kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaan. Ya, sebelum kahwin, dia tak boleh buat kerja. Dia tak tahu buat apa. Bila dia kahwin, bagaimana harta itu datang, kita pun tak tahu. Ya, sebab ini janji Allah. Ya, jika mereka miskin, Allah yang akan mengkayakan mereka. Ya, baik. Apa lagi yang Nabi SAW sebut? Ya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-bar'atus salihah. Dunia itu adalah nikmat. Sebaik-baik nikmat itu ialah wanita yang salehah. Subhanallah. Nabi tak sebut lelaki yang saleh. Tapi Nabi sebut wanita yang salehah. Harta yang terbaik milik seorang suami. Wanita yang salehah. Ya. Dan tidak disebut harta yang terbaik pada seorang isteri, suami yang saleh. Tak disebut. Ya. Suami yang soleh itu tidak pelik, tapi dapat wanita yang solehah, ya, ia bukan perkara yang mudah untuk dicari. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ya. Baik, yang kedua Nabi sebut kepada kita, ya, mahukah kamu aku tunjukkan untuk kamu khazanah yang terbaik bagi seorang lelaki? Ya. Apakah harta terbaik bagi seorang lelaki? Ialah wanita yang solehah. Apa ciri-ciri dia? Apabila dilihat, dia menggembirakan. Suami tengok dia, tenang hati. Nak marah tak jadi marah. Ha. Ya. Tapi soalnya, apabila dilihat dia menggembirakan, apakah dia jadi macam tu je? Ya. Tidak. Ya. Dia mesti ada persediaan. Ya. Sebab itu isteri yang solehah, dia berhias untuk suami dia. Bukan dia berhias untuk, ya, salesman dekat supermarket. Pergi supermarket bukan main lagi dia pakai makeup. Duduk kat rumah, ya Allah, suami dia kata ini bibi ke ini? Dia tiga kali bibi. Ya, jadi
Kalau tadi sebut wanita yang soleha itu sebagai khazanah milik seorang suami, dia mesti ada ciri jika dilihat ia menggembirakan suami. Tapi 35 dia lebih stabil. 40 dia kata lepas itu pun lama. Artinya ketawa kat depan ni setuju kan? Ya, 40 dia datang balik, 45 dia stabil balik, 50 dia sedang nyanyi dah. Nah, 55 pun dia dah muda rasa tenang. 60 dia datang balik. Tak cari cara yang mau dekat 60. Cuba tanya, nak turun lagi tak? Mesti dia kata nak. Ya, nah, lepas tu 65 dia stabil balik, 70 pun dia dah tahu. Ya, subsidi-subsidi yang Allah dah bekalkan untuk dia. Jadi, sekel kehidupan ini adalah fitrah manusia. Ya, tak cari pergi tempat kaunseling masalah keluarga. Bagi lelaki yang pertengahan umur, dia akan bermasalah antara 79, 41, 42, itu nombor. Ya. Tapi kalau 47, 48, dia sibuk nak kahwin, itu agak kurang nombor sikit. Minta maaf kalau dia nombor tak kena. Awal 40 tu memang dia betul-betul kata nak kahwin nombor 2. Tapi kalau isteri boleh jaga sampai umur dia 43, insyaAllah dia tak tambah. Ya. Ini pemerhatian lah. Bukanlah kita kata benda tidak baik. Ya. Sebab ini perkara fitrah manusia. Ya. Kemudian menyuburkan keturunan yang soleh. Ya. Nabi suruh kita berkahwin dan beranak. Tazawwaju al-waludu al-walud. Nabi suruh. Kahwinilah ya, wanita yang boleh beranak banyak dan wanita yang kuat kasih sayang. Sebab apa? Untuk menurunkan keturunan yang soleh. Ya, sebab keturunan yang soleh itulah yang akan memanjangkan amalan kita. Ya, anak yang soleh, cucu yang soleh, cicit yang soleh. Ya, semua amal kebaikan mereka, kita sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai moyang dia besok, kita dapat semua pahala. Bagi yang tak ada zuriat dan keturunan, amal itu tidak sampai. Ya, untuk ketenangan jiwa. Sifat manusia begitu. Lelaki memerlukan wanita. Wanita memerlukan lelaki. Ya? Puan-puan boleh tengok. Ya? Kalau ada pakcik-pakcik kita yang tua. Kematian makcik. Cuba tengok muka pakcik kita. Memang sedih. Itu macam orang baru kena bengkak. Ya? Tapi kalau suruh dia kahwin minggu depan. Ya Allah. Tulang yang bengkok jadi lurus balik. Sebab apa? Jiwa dia tenang. Ha, tapi kalau makcik yang berumur, kematian pakcik tak ada benda. Tapi orang lelaki ni rupanya kelemahan dia terlalu banyak tanpa wanita di sisi. Ya? Baik, memelihara akhlak, menjaga keturunan dan meluaskan kaum kerabat. Ini antara rahsia perkahwinan. Ya? Keluarga satu institusi yang amat penting dalam sebuah masyarakat dan negara. Ya, sebab itu Islam memerintahkan kita untuk kahwin. Ya. Ada yang harus berkahwin. Nah, harus berkahwin ni orang yang dalam keadaan dia stable. Ya. Ni tak kahwin pun tak apa, kahwin pun tak apa. Ya. Yang sunat berkahwin. Ya. Artinya dia bimbang. Ya. Kalau dia tak kahwin akan timbul masalah kepada dia. Yang wajib kahwin. Nah, dia ni kalau tak kahwin memang dia masalah. Yang macam ni, tangkap tangan dia, cari pasangan, panggil Tok Kati, semua kahwin terus. Yang makruh kahwin. Ya. Yang makruh kahwin ni, ya, dia mungkin nenek kita umur 70. Suruh kita kahwin yang nenek naik umur 60. Dia tak boleh jaga dia tu, yang ni pun tak boleh jaga dia. Jadi, sama-sama tak boleh membantu. Tapi yang mungkin ada yang haram berkahwin kalau dia memudaratkan satu pihak. Jadi hukum berkahwin ini melihat kepada individu yang berkenaan. Ya? Baik, kita sebut tentang hak dan kewajipan agama. Selalu masalah masyarakat kita bila masuk tentang kekeluargaan, ramai yang tuntut hak. Tapi dalam dia menuntut hak, dia tak tunaikan kewajipan. Ini yang biasanya benar. Ya? Hak dia mesti dibayangi dengan kewajipan. Tunaikan kewajipan, hak itu dia berhak untuk tuntut. Ya?
hak suami ialah membayar nafkah, ya, memberi mahar. Nafkah berapa banyak, nafkah ikut kesesuaian isteri. Sebab itu berapa banyak nafkah kita tak tahu. Al-Quran hanya sebut kalau yang biasa pakai emas dan permata, nafkah dia emas dan permata. Artinya selayak dengan kedudukan isteri berkenaan. Ya. Dan artinya kalau suami berkedudukan, isteri berkedudukan, kena bagi nafkah yang selayak dengan isteri. Baik, suami punya kemampuan lebih, isteri bukanlah orang yang berkedudukan pun, suami kena bagi hak yang sepatutnya isteri boleh. Ya. Sebab itu kewajipan suami bagi mahar, bagi nafkah dan memberi muasyarah, menggauli isteri dengan cara yang betul, menghormati isteri dia. Ya. Isteri itu pakaian dia, isteri itu pasangan hidup dia, isteri itu maruah dia. Ya. Isteri itu bukan wang gaji dia, bukan kuli dia, bukan punching bag dia, ya, bukan tempat untuk dia melepaskan kebarangan, bukan. Ya. Isteri itu kena ada unsur muasyarah, ya, digauli, ya, ditemani dengan cara yang baik. Ya. Manakala isteri apabila suami tunaikan hak, ya, tadi, maka isteri kena balas dengan kewajipan. Kewajipan dia apa? Isteri wajib taat kepada suami. Ya. Itu hak dan kewajipan. Ya. Kena jaga suami dia. Ya. Kena redha dengan keadaan suami dia. Kena jaga maruah suami dia. Ya. Kemudian anak-anak punya hak untuk diberikan nafkah dan diberikan didikan oleh ibu bapa. Ya. Manakala kewajipan anak-anak kepada ibu bapa ialah taat kepada ibu bapa. Bila ibu bapa dia tak ada kemampuan dan anak itu punya kemampuan yang lebih, anak pula wajib beri nafkah kepada ibu bapa. Ini circle yang ditentukan oleh agama. Dan kalau kita lihat, kalau circle ini dijaga, ya, masyarakat kita tak ada masalah. Saya tertarik ada seorang kawan cakap malam. Dia kata kita dulu, ya, dengan mak kita, dengan nenek kita, kita ingat sampai hari ini. Apa sebab mak kita jaga kita dengan tangan di sini, nenek kita jaga kita dengan tangan di sini, tapi kita ini kita jaga anak-anak kita macam mana? Ya? Mak kita masak untuk kita, kita tahu masakan mak kita, nenek kita pun buat kita begitu. Hari ini kita masak atau masak atau tidak untuk anak kita, ataupun kita main tunjuk. Jadi mak anak kita tu ialah kedai makan, bukan mak yang bagi makan. Jadi tak ada kena yang anak ingat pada kita, ya? Padahal mak kita kalau kita ingat, tak adalah masak sedap sangat tu, ya? Tapi kita teringat sampai gila-gila, ya? Kalau mak kita buat, itulah standard terbaik untuk kita. Orang lain kata tak sedap pun, mak aku buat, tak ada orang boleh lawan. Hak itu saling berbalas di antara satu sama lain, ya. Baik. Ya. Saya sebut sedikit tentang apa nama ni. Nah, ini semua isu-isu berkaitan dengan perkahwinan, ya. Okey. Bila kita sebut tentang orang kahwin, kita kena tengok dulu. Ya, siapakah yang kita tak boleh kahwin? Dalam surah An-Nisa ayat 23 Allah sebut satu persatu golongan-golongan yang haram untuk kita berkahwin dengannya. Ha, yang pertama, 7 jenis kerabat. Mak kita, mak tiri kita, mak mertua kita. Ha, ini semua mak. Ha, tak masuk mak angkat. Mak angkat tu lain. Mak angkat tu kadang-kadang boleh diangkat sama. Ya? Ha, mak kita sampai ke atas, mak mertua kita pun begitu, mak tiri kita pun begitu. Ish, takkan mak tiri pun tak boleh kahwin? Kalau pak kahwin umur dia 17, pak tinggal, dia pun baru umur 21. Eh, takkan anak tak boleh kira ke? Tak boleh. Dia mak kita. Ya? Ada 7 jenis, ya? 7 jenis kerabat. Anak. Anak, cucu semua ke bawah. Ya? Termasuk anak tiri. Ya? Kemudian saudara mara kita. Ya? Dan anak saudara serta mak saudara kita.
Kemudian yang haram sebab perkahwinan, mertua, menantu, mak dan anak tiri. Kemudian yang kerana susuan, sama seperti yang kerabat dan semendaan itu tadi. Ya. Yang haram sementara, ya, adik-beradik isteri kita. Ya. Isteri meninggal nak kahwin dengan adik-beradik dia boleh. Ha, tapi untuk dihimpunkan serentak tak boleh. Ya. Dihimpunkan anak dengan mak saudara. Dia tengok isteri dia, makcik dia pun cantik juga lah, takkan tak boleh kahwin sekali kot. Hanya Nabi larang berdasarkan hadis, takut wujud permusuhan. Nah, tapi kalau mati, anak tukar anak saudara dengan mak saudara, tak boleh. Tapi tak boleh bagi sekali, ya, boleh diimpunkan satu masa. Haram untuk kahwin lebih daripada empat. Ya. Katalah dia ada empat isteri, diceraikan seorang dengan talak rajaknya, talak satu atau talak dua. Dalam tempoh iddah, dia belum boleh kahwin lagi. Habis iddah baru dia boleh tambah empat orang. Kecuali kalau dicerai dengan talak tiga. Sebab dalam tempoh talak rajaknya itu, isteri itu masih isteri dia. Sebab dia boleh rujuk pada bila-bila masa. Orang yang musyrik, penyembah berhala, haram sementara sehingga dia masuk Islam. Isteri orang haram sementara, ya, sehingga dia bercerai dengan suami dia. Ya. Isteri orang yang talak rajai pun haram juga. Jangan kita fikir, dia dah bercerai dah, talak satu, seminggu lepas tu kita pergi mengorat dia, tak boleh. Sebab dia masih milik suami dia. Sehinggalah selesai, tiga kali suci, baru orang boleh pinang. Ya. Hanya yang kita kira senang dia. Dia dah cerai dah, berapa hari? 7 hari baru. Yang kau mengorak, dah bukan bini dia. Talak rajai masih milik suami dia. Ya, sebab banyak salah faham dalam masyarakat. Janda dalam iddah, sebagaimana yang saya sebut tadi itu. Kemudian janda talak tiga, ya, kepada bekas suami dia, ya, dia haram. Ya, sementara sehinggalah, ya, berlaku proses yang sepatutnya. Baik. Orang yang nak kahwin, apa yang patut dia pilih? Ya, saya duduk di belakangnya. Okey, yang pertama perlu dilihat ialah pegangan agama dia. Ya? Sebab agama lah yang menentukan kebahagiaan rumah tangga. Ya, pemahaman agama dia. Sebab tu Nabi sebut, ya, bila meminang kepada kamu orang yang kamu reda agama dan akhlak dia, kahwinkanlah dia. Ya, kahwinkanlah dia. Tapi kena faham betul, bukan agama yang zahir saja. Tengok berserban, berjubah, janggut panjang, minta anak dara kita pun bagi. Tak siasat dulu. Oh, rupanya dia berjanggut tu sebab dia orang Pakistan sebagai contoh. Memang duk keturunan berjanggut. Dia pun punya dua kapet dia. Bukan orang dua kapet. Ha. Tapi kita tak tahu dia dari mana. Ya? Gambaran luaran itu tidak menjamin bahawa dia seorang yang menjadi agama dia. Ya? Kena selidik juga lah. Betul ke tidak pahaman dan pegangan agama dia. Ya? Kemudian pemilihan juga hendaklah dengan melihat keturunan orang yang baik-baik. Kalau boleh dipilih yang terbaik, kena pilih yang terbaik. Tapi tidaklah kita kata seluruh terlalu bertiga. Ya? Okey, bukan kerabat yang dekat. Ya? Kerabat yang dekat itu kurang digalakkan. Sekufu. Ya? Sekufu ni maksudnya sama taraf. Agar kemesraan itu wujud. Ya? Sekufu dari sudut agama, pekerjaan, tidak ada kecintaan. Ya? Anak dara, ya, memang disuruh memilih anak dara. Bukanlah menganiaya janda, tidak. Nah, tapi maksudnya kalau boleh itu carilah anak dara. Ya, sebab Nabi tegur kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu apabila dia mengahwini janda, Nabi kata, kenapa kamu tak ambil anak dara? Halak, ya. Tuzawiyu bikran tula'ibuha wa tuda'ibuka. Nabi suruh. Ya. Satu hari Nabi tengok Mughirah jalan depan Nabi, ngamuk basah. Ya. Nabi tahu, oh, Moni baru mandi. Nabi tanya, kamu mau kahwin? Itu ayah, aku waktu kahwin. Kahwin dengan satu jari. Nabi kata, kenapa kamu tidak kahwin dengan anak dari? Dia boleh bermanja dengan kamu, dan kamu berbanja dengan dia. Ya? Baik. Nah. Sebelum kahwin, kita lihat apa-apa. Ya? Dia nampak ni saya leting pegang mikrofon dia segar balik. Ya. Sudah senang ada problem ni.
Pulau Suku. Bagus, pulau muka. Baik, sebelum perkahwinan, ada soalan? Kita jawab soalan. Benda ni tak habis pun tak apa. Sebagai seorang isteri, saya sentiasa cuba mengembirakan suami dari segi makan minumnya, anak-anak dan penampilan dia agar sentiasa cantik di depan. Apakah pandangan Ustaz sekiranya seorang suami yang tidak menghiraukan penampilan yang semakin sihat seperti PJK, perut jauh ke depan? Ya. Ataupun kita sebut, ya, dia bunting 9 bulan tak beranak-beranak. Ya. Yang ni sebenarnya kita ingin sebut, ya. Isteri perlu bagi penampilan yang baik untuk suaminya, dan sebagai balasan suami juga mesti ada penampilan yang baik untuk isteri dia. Bayangkan jalan ke supermarket, isteri cukup ramping tapi suami dia macam tong derang. Memang kita rasa langit dan bumi pun tak sesuai begitu. Ya, jadi kena ada dua-dua pihak, ya. Isteri perlu penampilan yang menarik untuk suami dia. Suami juga pada masa yang sama pun perlu begitu dengan isteri. Ya, dua-dua pihak sebenarnya. Rumah tangga ni, ya. Ah, saya tanya pada wanita, ya, senang cerita. Isteri dalam sebuah rumah tangga berapa persen pun isteri punya hak? Agak-agak berapa? 20? Setuju tak? Tak. 30? 4? 40? Berapa? 50? Okey lah. Siapa kata 30? Cuba angkat tangan. Suami jangan balik belakang. Dia kata 30 dah. 40 ada tak? 50? 60 pun tak ada. 50? Okey, ada yang angkat tangan. 60? Oh, baik sungguh isteri-isteri kita ni. Okey, saya tanya one lagi. Isteri hak dalam rumah tangga berapa persen? 30% ada tak? 40? Tak ada. 50? Tak ada. Artinya bagi 10 hanya lagi. Oh, dahsyat sungguh. Dia sebenarnya dalam perkahwinan tak ada siapa major shareholder. Dua-dua 50-50. Bila satu pihak ambil 55, itu mula nak masak muka. Dia ambil lagi 60, mula nak bergaduh. 80 tu mula dia nak angkat beg keluar rumah. Sebab dia dapat 20% je, bankrupt je. Dalam perkahwinan, dua-dua pihak hak yang sama sebenarnya. Hak yang sama yang masing-masing mesti jaga dia antara satu sama lain. Sebab tu dia kena alah beralah dalam rumah tangga ni. Perkara yang cukup normal, perkara yang cukup biasa. Ya? Isteri merajuk, suami kena tahu pasal apa dia merajuk. Berisi lagi kot. Lepas tu dia tak mengakuat. Masalah. Ataupun suami merajuk, isteri buat tak tahu dia ini masalah pejabat kot. Ataupun tiba-tiba dia fikir dia bergaduh dengan girlfriend dia kot. Lain tu lagi tu. Suami balik rumah masa pergi kot, ini bergaduh dengan girlfriend ni. Berat ini macam tu. Memang berat dulu. Jadi rumah tangga 50-50, kedua-dua pihak itu mesti menjaga hak satu sama lain, baru rumah tangga itu jadi rumah tangga yang stabil. Saya sebut terus terang tuan-tuan, banyak kes suami minta poligami pada umur yang muda, umur 40, umur 35, bawah 45. Biasa kita panggil isteri. Ya, kebiasaannya, ini bukan saya kata norma yang mutlak, kebiasaannya, ya, bila kita tengok muka isteri dia pun, saya cakap, akak, kalau saya tengok muka akak, minta maaf. Kalau saya jadi suami akak pun, saya kahwin baru. Lepas tu dia tanya, macam mana lah saya nak buat, Ustaz? Akak pergi salon, aku balik rambut tu, trim balik muka, ya, suami tak lari. Bukan saya nak kata mutlak, tapi kebiasaan dia begitu. Ya, dan memang pada masa yang sama, suami pun macam tu muka dia. Isteri kata, saya macam ni, suami saya lagi teruk. Memang betul dia pun teruk. Sebab bila dia balik rumah, dia tengok begitu, dua-dua pihak akan saling balas dendam. Kamu tak cantik, aku pun tak insya mudah apa lah, biasa lah. Gitu. Tak jadi, dia tak boleh begitu. Dia mesti kedua-dua pihak saling menjaga hak di antara
satu sama lain. Tuan-tuan, coba kita tengok atuk dengan nenek kita. Dia bahagia sampai umur 70, 80, 90. Ya? Tok kita tetap ganteng gitu. Ya? Tetap dengan handsome dia. Ya? Janggup dia jaga, busai dia krim, rambut dia atur. Ya? Nenek kita pun macam tu. Ya? Sebab itu, saya kalau ada masalah nenek-nenek bergaduh, suami isteri ni, tok dengan nenek bergaduh, perkara pertama saya akan tanya. Ya, soalan ni sensitif lah. Tapi kita akan tanya juga soalan tu. Atuk tidur dengan siapa malam? Oh, tidur dengan cucu. Patutlah bergaduh. Ya. Tu takkanlah nak tidur dah sama tu. Tidur sama. Ya. Tugas suami bukan tidur dengan cucu. Tugas nenek pun bukan tugas dia tidur dengan cucu. Tugas dia ialah dia tidur dengan pasangan dia. Oh, dah tua-tua ustaz. Dah tua tu lah kena lagi tidur sama. Ya. Sebab ya, keperluan suami isteri itu begitu. Tapi kita kata, 70-80 takkan ada apa-apa kot. Kita belum sampai umur tu, mana kita tahu. Ya. Sebab circle kehidupan manusia itu dia takkan lari. Ya. Dia perlukan sentuhan. Dia perlu dipegang, dia perlu ditegur, dia perlu ada orang yang berbisik dengan dia. Ya. Baru stabil rumah tangga berkenaan. Ya. Semua maklum suami agak suka menerima teguran isteri. Bagaimanakah cara terbaik bagi setiap isteri yang ingin menegur sang suami? Biasa masalah utama dia ialah kenapa isteri tak boleh tegur suami? Kerana isteri tak kenal suami dia betul. Dan perkara yang sama juga, kenapa suami tak berani tegur isteri? Sebab suami tak kenal lagi isteri. Kalau dia betul-betul kenal, dia tahu cara kelentong tu macam mana. Cara kelentong macam mana? Nak tahu, tak tahu sangat, pergi tengoklah madu tiga. Sedikit macam tu je sebenarnya rumah tangga. Ya? Dalam rumah tangga, kalau kita ikut aturan manual buku, tak bahagia rumah tangga kita. Ha, kalau tak ada kelentong tu, tak bahagia lah. Luruh je. Arahan dia macam arahan tentera kat rumah. Dia tak jadi. Ya? Dia mesti ada cara. Ya? Mesti ada cara. Isteri masak tak sedap. Macam mana nak bagi suami makan? Indah je bagi cantik-cantik. Letak lilin, letak bunga, letak apa. Padahal makan tak sedap pun. Tapi persembahan dia menarik. Eh, suami tu sedap ni. Ya? Persembahan menarik, dia tak jadi masalah. Begitu juga dengan suami untuk menegur isteri dia. Sebab manusia ni kita nak kata apa pun ego itu tetap ada. Yang namanya suami, kalau ditegur, hatta isteri dia ulama besar sekalipun, suami dia tak bukan ulama sekalipun, kalau dia nak tegur suami dia, dia mesti cara yang betul. Yang paling bijak ialah dia boleh sebut, dia boleh membuatkan suami dia kata, rupanya abang silap. Jam tu jangan nak kata, itu dah khabar dah, tak dengar. Tak jadi. Dia ada mengaku sudah. Jangan ditambah-tambah dia. Ya? Bayangkan kalau suami kita tiap hari mengaku, abang silap. Besok kata abang silap. Lama-lama isteri pun menyapa, apa jadi dengan laki aku ni? Suami aku ni jantan betul ke tidak? Kenapa dia akan terfikir, pergi buat ujian DNA pula ke pasal? Tidak, dia mesti ada timbal balik yang menjadikan rumah tangga tu, ya, rumah tangga yang ada asam garam, ya, untuk menjadikan rumah tangga itu bahagia. Okey, ada yang nak tanya? Kali nak tambah? Mana tahu yang ada pengalaman lebih kan? Baik, orang nak kahwin, ini kita sebut balik lah. Dan ingin kahwin. Ya? Dia boleh meminang siapa pun, tapi kena pastikan tidak ada halangan. Ya, pinangan itu secara yang nyata atau sindiran. Ini saya tak nak sebut banyak lebar lah, ya? Bagi yang iddah mati, ya, dia boleh bagi kiasan, ya? Jangan pinang isteri orang. Tengok perempuan, tanya dulu dah kahwin ke belum. Kalau dah kahwin, minta maaf, saya salah tanya.
Kalau belum kahwin kerana tadi dah bertunang ke belum? Kata tunang orang, minta maaf saya salahkan dia tadi. Ya, kalau dia kata anak dara, mana dia orang pinang dekat tuan dia, pinang dekat pak dia. Maksudnya anak dara, boleh tak saya pinang tuan? Oh boleh, 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 dia kata jangan pinang perempuan macam tu. Dia tak tahu mana dia. Nak pinang, jumpa pak, jumpa mak dia. Ya, baik. Mahram pun tak boleh, ya. Dan kemudian wanita dalam talak rajai pun tidak boleh dipinang. Ya, banyak kali dah saya sebut, saya teranglah. Kenapa wanita dalam talak rajai tidak boleh dipinang? Wanita yang diceraikan talak satu, talak dua, talak ini boleh dirujuk. Ya, baik. Saya tanya dekat wanita, bagi contoh. Kalau seorang suami menceraikan isteri dia talak satu, siapa yang patut keluar daripada rumah? Isteri ke suami? Tanya orang lelaki, isteri ke suami? Dan suami nak duduk kat mana? Duduk orang lelaki lah. Tapi kenapa dalam masyarakat kita, oh, bila isteri dah kena marah, mula nak kemas barang, ambil teksi, balik rumah pak. Itu betul ke salah? Itu salah. Patut kemas beg suami, so kemas kita ada, abang pergi di hotel ni. Sebab dalam tempoh talak rajai, talak satu, talak dua, isteri itu masih isteri dia. Isteri itu masih isteri dia. Cukup dengan suami kata, saya rujuk dah, balik semula dah perkahwinan. Tak perlu saksi pun. Ya, tak perlu saksi pun. Ataupun, ya, artinya suami pun tak tahu kat mana nak duduk. Ya, isteri duduk juga dalam rumah tu. Duduklah kat rumah sama. Mungkin orang tanya, kamu dulu kan dah bercerai, apa sama duduk sama? Mereka masih suami isteri. Tiba-tiba malam tu dia nak hantu macam mana, dia masuk balik dalam bilik, dia tidur sama dengan suami dia. Pagi esok jadi macam biasa. Lepas tu suami kata, saya tak rujuk pun. Isteri kata, yang malam tadi tu. Dia rujuk dengan perbuatan juga adalah rujuk. Dia kata, saya tak sengaja lah. Tak, dia tak sengaja. Ya? Sebab tu dalam agama kita tentukan talak satu, talak dua itu mereka masih duduk bersama. Apa tujuannya? Bagi mereka damai balik. Bayangkan tempoh tiga kali suci itu kalau mereka duduk bersama, ya, kalau mereka duduk bersama, apakah tak ada peluang untuk dia balik semula? Ya? Agama begitu. Ya? Tetapi masalahnya salah faham dalam masyarakat. Kita tak faham agama. Nah, ini yang menyebabkan bila perceraian itu jadi permusuhan. Ya? Baik. Pinang tunang orang lain boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ya? Itu perkara yang dilarang oleh agama. Haram hukum. Ya? Okey. Kaji sifat tunang. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Di subuh kita memutuskan orang untuk mengetahui, ya, tentang bakal yang akan dikahwini. Ya? Sunnah dalam meminang pun ada, tetapi yang paling penting elakkan pasangan berkenaan daripada khulwah, ya, sebelum akad nikah. Boleh tak dia orang dating? Bolehlah dating depan mak bapak, ya, tapi jangan bagi mereka khulwah, ya, jangan bagi mereka duduk bersama. Nak sangat duduk bersama, bagi akad nikah tu, mesti dia sekejap, boleh ke akad nikah? Apa pula tak boleh, dah keluar nak duduk bersama. Ya, nah, ini yang jalan agama untuk menutup pintu-pintu syaitan, pintu-pintu maksiat itu semua. Ya. Okey, hukum nikah semua kita tahu. Ya. Ini ada lapas dia. Ya. Itulah hasil perkahwinan. Ya. Tapi kalau rumah berbunyi macam tu, kita boleh tahu rumah kita jadi apa. Ya. Okey, ya, jadi perkahwinan itu, lafaz akad nikah sebenarnya lafaz kontrak, ya, lafaz perjanjian sebenarnya. Ya, sebab itu orang yang kahwin dia amat elok kalau dia dengar lafaz perjanjian itu sendiri. Ya, suami menerima isteri ini daripada mak bapak. Wah, mengamuk betul dia. Anak sahabat.
khawatir. Kita tengok Pak dia dengar, Pak tak tahu. Rukun nikah, ya. Rukun nikah itu, ya, lafaz akad nikah itu sendiri, ini sebenarnya satu perjanjian, ya. Perjanjian dengan siapa? Perjanjian antara suami dengan isteri dan Allah Taala. Tiga pihak sebenarnya, ya. Sebab itu rukun nikah akan sebut, izawi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan, ya. Aku kahwinkan kamu atas apa yang Allah perintahkan, iaitu pegang isteri kamu dengan baik ataupun lepaskan dia dengan cara yang lebih baik. Suami mengaku tu, suami mengaku itu asas perkahwinan dia, dan isteri juga bersetuju atas sebab itu, ya. Perkahwinan itu ikatan suci yang Allah SWT ikatkan di antara dua manusia, ya. Itu perjanjian dengan Allah Taala sebenarnya, ya. Walaupun disaksikan oleh manusia yang ada di situ, ya. Suami dan isteri pihak yang terbabit dalam kontrak berkenaan. Wali hanya pihak yang menyerahkan, ya. Perwalian ini bukan perkara mutlak. Perwalian ini hanya penjagaan untuk memastikan bahawa pasangan dia itu layak untuk dia, sesuai untuk dia, ya. Dan dua saksi, ya, bagi memastikan bahawa ada di kalangan manusia yang tahu siapa yang berkahwin, ya, dan siapakah yang dikahwin, ya. Okey, ya. Ya. Sila. Bagaimana dengan perkahwinan yang bila suami memeluk Islam dan isteri tidak memeluk Islam, dia kahwin dahulu, kemudian suami memeluk Islam dan isteri tidak mau memeluk Islam? Baik, pasangan yang bukan Islam, salah satu pihak masuk Islam, ya. Jumhur ulama menyatakan bahawa isteri itu dibagi tempoh selama 3 kali suci, iddah selama 3 bulan, ya. Kalau dalam tempoh iddah itu dia tidak memeluk Islam juga, secara otomatik perkahwinan itu terbatal, ya. Tapi kalau dia memeluk Islam, nanti kata sebulan lepas suami dia masuk Islam, isteri dia pun masuk Islam, mereka tak pula akan nikah yang baru. Perkahwinan lama itu masih diakui, ya. Tetapi kalau berlalu tempoh 3 bulan, secara otomatik perkahwinan itu terfasah dengan isteri dengan sendirinya, otomatik dia terbatal, ya. Tetapi dari kalangan para ulama mazhab Hanafi, mereka berpandangan selagi mana isteri tidak menolak untuk memeluk Islam, ya, dalam keadaan itu akad itu masih wujud. Pandangan sebagian ulama mazhab Hanafi, dan itulah di antara fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita di Eropah, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Sebab dalam suasana masyarakat ibarat, ya, mereka couple yang bahagia sebagai contoh. Salah satu pihak terpikat dengan Islam, maka dia masuk Islam. Tapi kerana di barat ini mereka memberi hak yang cukup luas kepada semua pihak, satu pihak lagi dia kata, tak, aku tak nak masuk Islam, tapi kau nak masuk Islam, masuk. Maka bagaimana kita nak selesaikan masalah yang seperti itu? Jadi sebahagian daripada ulama kita di Eropah memberi jalan keluar begitu. Selagi mana pihak yang satu lagi itu tidak memusuhi Islam, selama itu akad dia masih wujud. Tetapi barangkali fatwa itu sesuai pada keadaan yang memang majoriti yang ramai di kalangan mereka ialah orang bukan Islam,
Dan suasana itu pula suasana yang berbeza dengan kehidupan biasa yang dilalui oleh orang Islam, baru dia kita boleh terima pandangan itu, ya. Tapi dalam kawasan yang majoriti orang Islam, pandangan seperti itu tidak sesuai untuk diterima, ya. Artinya pandangan yang lebih kuat untuk kawasan majoriti ada orang Islam ialah kalau berlalu 3 bulan secara automatik akad itu terkasah atau terbatal, ya, terbatal dengan sendirinya. Kes ini di Malaysia pun ada berlaku, ya, ada berlaku sebenarnya, ya. Sebagian pasangan mereka menyembunyikan keislaman mereka, ya, kerana nak jaga hati pasangan yang satu lagi sebab mereka bahagia, ya. Cuma kerana Allah bagi hidayah kepada salah satu pihak itu, dia nak cari jalan pun payah. Ini biasa berlaku di kalangan orang yang educated, ya. Kalau yang less educated itu mungkin dia boleh dipujuk, tapi bagi yang educated kadang-kadang, ya, dia agak sukar untuk menyelesaikan masalah seperti itu, ya. Okey, ada soalan lain? Kalau perempuan ahli kitab, kalau dia nak kekal dia sebagai Kristian atau Yahudi, ya, kekal, ya, dia tidak terpasah seperti yang kahwin dengan bukan ahli kitab, ya. Ya, sila. Itu dengan kawan lari, Ustaz. Kawin lari. Ha, yang apa kadang kata dia lari pergi mana, bang? Kadang dululah dengar cerita katalah couple tu kalau mak bapak tak nak jadi wali, lari tempat lebih dua marhalah dia boleh kahwin. Betul. Ya. Yeah. Dia dalam perkara seperti inilah yang tajuk yang ada di atas. Ya. Yeah. Yang ini kita sebut hak pewalian, dia bukan hak yang mutlak. Ya, dia bukan hak yang mutlak sebenarnya, ya. Orang Melayu kita dipikir hak pewalian itu hak yang mutlak. Ha, sehingga menyebabkan dia tentukan anak dia nak kahwin dengan siapa. Kadang anak dia lelaki. Ya, lelaki mana perlu wali? Dia boleh kata lah, aku tak setuju perempuan tu jadi bilimu. Kalau mu kahwin juga tak sah. Eh, pasal apa? Eh, bapak wali tau. Tapi dia wali pada anak perempuan, bukan wali pada anak lelaki. Ya, jadi ini banyak silap faham sebenarnya, ya. Jadi yang ingin kita sebut ialah bagi yang kahwin lagi, ya, dia kena tengok bagaimana proses perkahwinan itu berlaku. Ya. Kalaulah berlaku apa yang disebut sebagai wali abal, wali enggan, ya, wali enggan mengahwinkan anak dia, sedangkan anak perempuan dia itu imra'atun rasyidah, wanita yang matang lagi cerdik. Kalau ada ijazah dia kira matang dah cerdik, ya, tak mesti ada ijazah. Kalau memang dia dah agak berumur dan dia orang yang berakal, tidak mudah tertipu, maka dalam keadaan seperti itu, kalau wali dia enggan mengahwinkan dia, secara otomatik hak pewalian itu juga. Ya, dan dalam keadaan seperti itu, perkahwinan itu juga sah. Ha, sebab itu tuan-tuan, macam generasi kita ni, umur pertengahan ni, kita juga akan hadapi perkara seperti itu. Ya. Dan kita kena berhadapan dengan realiti bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, sebab hak memilih pasangan itu hak manusia itu sendiri. Ya, kita cuma boleh bagi pandangan tentang kesesuaian, ya, kesesuaian itu pula bukanlah jaminan 100% kebahagiaan, ya, sebab yang namanya jodoh tak ada siapa tahu, ya, dia hanya menduga dan berusaha sahaja, ya. Cuma yang ingin juga saya sebut di sini ialah, ya, perwalian adalah antara perkara utama dalam perkahwinan, sebab Nabi sebut la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tak ada perkahwinan kecuali dengan wali dan dua saksi. Ya, artinya kalau wali itu seorang yang adil, hak dia pun tidak boleh dinafi. Ha, tapi kalau wali itu tadi dia menyalahgunakan hak pewalian dia, maka dalam keadaan seperti itu hak dia pun bukanlah hak yang mutlak. Ya. Baik, ingin saya sebut juga di sini soal anak dara. Ya, apakah hak mujibir bapak dia, paksaan bapak dia mutlak? Pun tidak sebenarnya. Walaupun mazhab Syafi'i kata ya, dia mutlak, ha? Tetapi pada masa yang sama, kalau anak perempuan itu tidak bersetuju, dia boleh tolak, ya? Berdasarkan banyak kisah berlaku pada zaman Nabi SAW, ya? Seorang sahabat wanita yang dara,
Bapak dia paksa dia kahwin. Ya, dia tak nak kahwin. Bapak dia paksa juga. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil bapak dia. Nabi kata, ya, kamu tidak berhak memaksa anak perempuan. Ya. Artinya seolah-olah Nabi perintahkan agar perkahwinan itu dibatalkan. Tapi sahabat wanita ini kata, tidaklah sampai begitu ya Rasulullah. Aku hanya ingin memberitahu kepada orang ramai bahawa anak dara itu ada hak dalam perkahwinannya. Artinya hak paksaan bapak itu juga bukan 100% walaupun anak dara. Ya, manakala janda, ya, dia ada hak mutlak untuk menolak. Ya, bagi anak dara bapak dia kena apa nama ni? Testa'zim, kena minta izin. Bagi anak dara dia kena testa'mir, kena minta arahan. Kalau anak dia janda, dia kena tanya, ya, nak kahwin ke tidak. Ya, kalau dia minta ya, saya minta dikahwinkan, baru wali itu berhak mengahwinkan. Dia tak boleh kata, umur janda tau, aku nak fikir masa depan pun juga. Kena pula janda tu 19 tahun kan, oh, lagi lah, tak boleh. Bila janda itu hak. Ya, wali hanya untuk jadi wakil dalam perkahwinan dia. Ya. Baik. Saksi. Ya. Saksi ini peranan dia besar sebenarnya, ya, sebab dialah yang akan menjadi bukti saksi kepada orang ramai bahawa dia mendengar, dia melihat berlakunya sebuah perkahwinan, ya. Okey, mahar. Kita dah kahwin, selamat kita. Siapa suruh dewan tak minta mahal-mahal dulu, ya? Okay. Apa sebenarnya mahal? Ya? Mahal ini kehendak hati seorang lelaki. Bukan pada berapa banyaknya. Bukan pada berapa hebat. Tapi ketulusan hati. Ya? Ketulusan hati dia, ya? Sebab itu mahar itu wajib dalam akad walaupun dia tak wajib disebut. Kalau tidak disebut maka hendaklah dibagi mengikut kadar yang selayaknya. Ya. Kerana mahar ini bukti kehendak hati seorang lelaki, maka ia milik mutlak isteri dia. Tak ada siapa boleh ambil kecuali dengan kebenaran isteri dia. Ya. Apakah ada sekatan? Tak ada. Ya, kalaulah isteri dia minta jambatan emas pun, ya, kalau suami setuju, suami kena bagi. Dah dulu mu tak minta, kira nasib pula kan, nak buat macam mana. Ini dia bersetuju dengan RM120, alhamdulillah. Okey, dia nak tambah 30 dekat ujung, boleh ke? Boleh, hak dia. Mana boleh sepatu RM20, tok kadi saya nak tambah 30. Tok kadi pun tanya dekat bakal suami, setuju? Setuju, setuju kena bayar RM120. Nanti tambah satu lagi kosong, RM1.2 juta. Boleh? Boleh, tak ada masalah, itu hak isteri. Ya, tapi isteri kita wanita yang baik-baiklah, ya, dia setuju dengan kadar itu, ya. Apakah perlu dia bayar segera? Pun tidak, hutang pun boleh, ha. Bila nak bayar? Bila-bila. Eh, kalau sampai mati tak bayar, boleh ambil daripada hati pusaka. Itu hak isteri sebenarnya. Ya? Ha. Baik, ya? Wajib ke bayar semua? Ya? Bagi janda berhias, dia dapat separuh. Ya? Dia dapat separuh sahaja. Tahu janda berhias kan? Tak tahu janda berhias? Ya? Dia kahwin, tapi dia tak tidur sama. Lepas tu bercerai. Itu dia panggil janda berhias. Bahasa Melayu kita lah, ha? Ha. Janda berhias ni, kalau orang kahwin dengan seorang wanita, lepas tu dia tak tidur sama, lepas tu dia bercerai, ya, wanita itu tak ada aidah. Tapi dia dapat mas kahwin separuh saja. Ya, dia janda tapi dia berhias lah. Bahasa dia begitulah, ha? Dia tak ada aidah. Maksudnya kalau dia diceraikan, ha? Lepas disahkan perceraian dia, lepas tu dia boleh cari lelaki lain, boleh kahwin terus waktu tu. Dia tak ada aidah, ya. Okey. Langkah langkah batang ke tak? Itu tak dia dan nak ubah. Adik kami dulu yang punya kakak kena bayar itu. Ya.
Okey, baik. Ya? Yeah? Ada tengah tepat di dunia istilah begitu. Langkah mundur lah, langkah batal lah, langkah pindah lah, langkah macam-macam istilah. Tak ada pasal. Ya? Okey. Kita sebut tadi tentang mas kahwin. Mas kahwin yang paling barakah ialah yang paling ringan dalam dia. Bukan bermudah-mudah. Ya? Tapi maksudnya, dia letak akad itu lebih bernilai daripada ya, perkara-perkara yang lain. Ya? Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah untuk dilakukan. Umar bin Khattab sebut, janganlah kamu meninggikan mahar. Kalaulah ia kemuliaan dunia dan ketakwaan akhirat, maka Nabi SAW akan melakukannya. Baginda tidak pernah memberi mahar isterinya atau mahar anak perempuannya lebih daripada 12 auqiyah. Nabi tak bagi mas kahwin mahar. Tapi 12 auqiyah itu pun berat untuk kita. 12 auqiyah ni artinya 12 longgokan emas. Ya, Nabi tak bagi mahal. Tapi kalau kira pada duit kita, RM120 tu jauh sangat murah daripada 12 auqiyah. Dia sekitar 600 ke 1000 ringgit sebenarnya. Sebab waktu kita cadang bila nak naik mas kahwin tu, kerana faktor sosial orang tak setuju. Ish, takkan kita nak bagi mas kahwin sampai 1000 ringgit. 12 auqiyah tu hampir-hampir 1000 ringgit sebenarnya. Jadi yang kita yang ada ni satu auqiyah saja lah. Itu pun minta hutang. Ataupun kadang-kadang sikap ini dia, makan mesti dia bagilah duit sikit lah. Padahal nak bagi kat dia, bagi juga. Ini masalah. Ya? Okey, buat apa dah jam itu ya? 10.30. Kenapa dia? Ya? Okey, kita tengok sikit lagi. Ya? Kesan akad yang sahih halal menurut syarak. Ya? Isteri wajib ikut suami, isteri berhak dapat nafkah mahar, isteri dan hasil pada perkahwinan itu berhak untuk dapat nasab dan pewarisan. Ya? Baik. Nusyus. Lepas kahwin. Ya? Apa yang berlaku? Ya? Apabila suami mengajak isteri ke katilnya, dia enggan, maka dia tidur sepanjang malam dalam keadaan dilanak malaikat hingga subuh. Ini yang Nabi sebut. Nah, walaupun ada sebahagian pejuang feminis kata ini menjera wanita. Nah, tapi itu pokok pangkal perkahwinan. Mana ada orang kahwin bukan nak tidur sama? Tak ada. Orang kahwin bisnes pun pasti tidur sama juga. Ya? Walaupun ini kahwin bisnes ni, ini kahwin politik ni, dah. Kahwin tetap kahwin. Ya? Sebab itu, ya, tidur bersama itu antara keperluan orang yang berkahwin. Ya? Tiada seorang suami mengajak isteri ke katilnya lalu dia enggan, maka yang di langit akan murka kepadanya hinggalah suaminya redha. Ya? Baik. Tidaklah wanita dianggap seorang wanita telah memenuhi hak Tuhannya sehinggalah dia memenuhi hak suami. Ya? Nampak macam menindas wanita. Tapi perkahwinan itu memang begitu. Ya? Mana-mana wanita yang mati sedangkan suaminya redha kepadanya, wanita itu masuk syurga. Tapi kita takkan jumpa hadis. Ya? Mana-mana lelaki yang mati sedangkan isteri redha kepadanya, maka suami itu akan masuk syurga. Tak jumpa. Memang tak ada. Ha, kalau kita nak tak apa wanita tak puas hati hak tiga atas ni, kita pun boleh tak puas hati hak kat bawah ni. Ya? Mana-mana lelaki yang mati sedangkan isteri redha kepadanya, lelaki itu akan masuk dalam syurga. Tak ada. Waktu tak ada. Ya, tapi Nabi sebut mana-mana wanita yang meninggal dunia suami redha kepada ini, Allah bagi syurga kepada isteri berkenaan. Ya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang perempuan nak masuk syurga terlalu mudah berbanding orang lelaki. Orang lelaki ni lah baggage terlalu banyak sebenarnya. Dia tak jaga isteri dia, dia pun kena. Ya, dia pun kena. Kalau isteri tak jaga suami, suami kata tak apalah, lepas isteri. Tapi kalau isteri kata suami tak jaga dia, tak ajar dia, tak didik dia, suami juga tak kena. Walaupun suami kata, ya Allah aku dah ajar dah, dia tak masuk. Dia tak kena sebab isteri pun. Jadi sebab tu kita sebut tadi,
hak dan kewajipan itu bertimbang balik di antara satu sama lain sebenarnya. Ya? Sebab itu bila kita sebut soal nusyus, ya? Soal nusyus ini ialah soal yang berkaitan dengan dosa. Ya? Kalaulah isteri tidak taat, melanggar larangan dan sebagainya, ya? Ini membawa kepada nusyus. Ya? Dan apa yang patut suami buat, suami kena pujuk, bukan marah. Sebab tu yang tak dapat-dapat tu dia marah. Marilah masuk dalam bilik. Betul si. Marah-marah lagi dia tak nak masuk. Dia kena pujuk. Sebab sifat dia memang begitu. Sifat manusia memang begitu. Ya. Bila gagal, barulah ada proses tu. Ya, mungkin berpisah di tempat tidur. Tapi ini proses yang lama. Proses yang panjang. Bukan semudah itu. Baru satu malam isteri tak nak masuk bilik, dah kita pisah tempat tidur. Tak ada lah. Ya? Kita faham juga lah apa yang berlaku. Ribut taufan apa ke berlaku. Kita tak tahu. Ya? Okey. Kalau nak pukul juga, ya pukul. Pukulan sayang. Tuan-tuan memang kadang orang tak faham. Sebab suami ada hak memukul isteri. Ada ke tidak? Ada. Tapi pukul kat mana? Kalau kita nak setuju pun ada pandangan ulama kata kalau nak dipukul itu, ya, pukul di tapak kaki. Macam mana nak pukul tapak kaki? Ya? Di muka haram dia. Orang suka lempang-lempang ni memangnya ni lelaki tak guna. Muka tak boleh sentuh. Tapi nak pukul juga, kena pujuk dia, bagilah tapak kaki. Itu yeah. Pukulan sayang sebenarnya. Yeah. Pukulan peringatan sebenarnya. Dia bukan pukulan dengan kemarahan. Tapi bila kita sebut benda ni nak buat tu memang payah nak buat. Jalan yang dibagi oleh agama ialah jalan untuk jaga rumah tangga tu. Bukan nak bagi, oh aku laki mah suka hati aku. Tak boleh. Dia tak ada hak begitu. Dia ada hak secara yang sepatutnya. Dia kalau nak bergaduh tak boleh sangat, jangan pukul. Panggil hakam. Panggil wakil di antara kedua belah pihak suami isteri. Ya? Baik. Kita lihat Allah Ta'ala sebut tentang nusyus. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sebab bila dah marah tu, baik semula, mulalah nak mungkit balik. Ini perangai sama macam itu. Kalau isteri jawab, tak, ini baru bab kedua. Itu bab pertama. Kaki jiwa kita. Ya? Jangan diungkit, yang dah sudah tu sudah. Itu cerita lama. Yang baru ni, cerita yang baru. Ya? Apakah isteri saja nusyus? Suami tak nusyus? Suami juga boleh nusyus. Ya? Apa sebab Al-Quran sebut bagaimana? Ya? Al-Quran memberi asas kepada kita. Soal suami memberi hak kepada isteri ialah wa'ashiruhunna bilma'ruf. Hendaklah kamu menggauli isteri kamu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ni tafsiran dia luas. Secara yang patut. Secara yang baik. Secara yang semua orang tahu. Macam mana suami menggauli isteri? Semua orang tahu. Ayam pun tahu jaga diri dia. Sebagai contoh. Ada tak ayam tu pergi tempeleng-tempeleng gini? Tak. Ya. Dia siap tutup-tutup lagi. Ya. Artinya, benda natural, fitrah yang Allah bagi rahmat kepada setiap orang. Jadi kalau suami tak menggauli isteri dengan cara yang baik, memang isteri akan lari. Ya, saya pernah ada satu ketika ni, saya cerita kat tuan-tuan. Bila kita jaga kaunseling masalah perkahwinan ni, saya pernah jaga sekejap di Sarawak ni. Biasa kita kalau lusa hari raya, staff kita ini dah tak ada dah. Ada sebahagian seminggu dah cuti dah. Kita toke kat kedai ni, kita lah yang paling akhir sekali tak ada cuti. Besok nak hari raya, hari tu ada seorang
pakcik tu datang jawab, mau nangis-nangis. Pasal apa? Oh, saya ni dia kata isteri saya sudah musyus. Apa sah pula musyus? Dia kata isteri saya dah tak pedulikan saya. Pasal apa tak pedulikan pakcik? Saya ni sakit, dia tak nak jaga saya. Sakit berapa lama dah 3 tahun. Lepas tu pasal apa isteri tak jaga? Dah saya marah-marah kat dia, dia pun lari. Jadi apa masalahnya kalau dah kena marah memang layaklah lari. Masalah dia ustaz dia kata, besok hari raya saya nak raya dengan siapa? Jadi waktu dia marah tu dia tak ingat. Ya, tiba-tiba isteri dia pergi rumah pak mentua dia, anak dia pun lari rumah tok dia. Tiba-tiba dia duduk rumah, besok nak raya boleh teringat, aku nak raya dengan siapa? Ya. Soal mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik. Ini asas dia. Kalau suami tak bergaul dengan isteri cara yang baik, memang suami itu suami yang berdosa. Ya, sebaik-baik kamu ialah yang terbaik dengan isterinya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Dan akulah orang yang paling baik kepada isteriku, kata Nabi. Nabi sebut apa lagi? Aku mewasiatkan kamu berbuat baik kepada isteri kamu. Baik itu apa? Nah, baik itu tafsirannya terlalu luas. Kalau isteri itu tiap 2 bulan sekali dia beli gelang, baik itu tiap 2 bulan nak kena beli gelang. Ini dah sampai ke ketiak dah ustaz, dia kata dah buatnya dia sambung sebelah lagi. Ya, artinya benda itu terlalu subjektif bagi ya, semua orang. Ya? Ada jenis isteri dia tak nak dibeli gelang. Oh, selamatlah suami itu. Nah, tapi bila orang suami pergi kedai emas, dia terkebir-kebir. Orang lain beli gelang, dia cinta, dia kata, mat kau tak beli ke? Bini aku tak nak. Dia kata, ini semua ada masalah. Aku risau, ada masalah. Beli gelang tak nak batal. Ya, jadi, ma'ruf ini perkara yang amat subjektif. Ya, amat subjektif sebenarnya. Ya, okay, ada sedikit lagi. Suami lusus, tak bagi nafkah. Ya, puan-puan, bab nafkah ni jangan bagi suami baca kitab fiqh lama. Sebab kalau bagi dia baca kitab fiqh lama, puan-puan yang letih. Kalau kita baca kitab fiqh lama, suami kena bagi nafkah pakaian kepada isteri berapa pasang setahun? Agak-agak lah abang-abang tu, berapa pasang? Ya? Berapa pasang? 10 pasang? 3 pasang. Oh, baik sangat. Ya? Kalau ikut setengah kitab fiqh, dia kata suami wajib memberi nafkah pakaian kepada isteri dia sepasang musim panas, sepasang musim sejuk. Selamat tak? Selamat, 2 pasang dia setahun. Ini dia baju raya 7 pasang, raya Cina 2 pasang, Christmas 2 pasang, apa raya Hindu pun dia nak beli, raya Buddha pun dia nak beli. Ya, jadi sebenarnya nafkah itu lihat kepada keadaan. Ya? Lihat kepada keadaan. Suami boleh tak cakap kasar dengan isteri? Boleh tak suami cakap kasar dengan isteri? Boleh tak boleh? So, kalau dia tak cakap kasar, tak macho suami tu. Dia kena nampak garang sikit kan? Ya, sebenarnya suami tak boleh cakap kasar dengan isteri. Sebagian ulama mazhab Maliki sebut, ya, kalaulah suami bercakap kasar kepada isterinya, isteri itu berhak mengadu kepada Tok Qadi, dan dia berhak minta kepada Tok Qadi jatuhkan talak satu kepada suami. Belak kita kalau kita tahu hukum tu. Ya, tapi memang itu hakikatnya. Itu hakikat dia. Pak dia tak pernah marah kat dia, tiba-tiba kita orang lain boleh marah kat dia. Kan hebat tu. Ya? Ini sebenarnya realiti kehidupan sebenarnya. Ya? Nak cakap tu senang, tapi nak buat payah. Ya? Suami yang berperangai buruk, ini juga suami yang ada sifat musyus. Ya? Dalam keadaan itu, isteri mesti bagi nasihat. Tapi nasihat kepada seorang suami. Macam mana cara dia, masing-masing kenal suami masing-masing. Kena ada penghormatan kepada suami. Kena bagi hak suami. Tapi pada masa yang sama,
nasihat itu untuk membaikkan keadaan. Ya. Baik. Nah, ini cerita fasah ni saya ingat saya tak perlu sebut. Saya buka apa-apa persoalan. Sila. Satu boleh sangat ha. Boleh ha. Sebab dia tidak dihimpunkan pada masa yang sama tak boleh. Tapi bila dia dah berpisah itu tak masalah. Jauh sangat cerita dalam dia itu. Okey, ada soalan lain? Ya, sila. Kawin dengan ahli kita. Kawin dengan ahli kitab ini hukum Al-Quran. Ini berdasarkan ayat wal muhsanati minal ladzina utul kitab ahlul lakum. Ya, wanita-wanita ahli kitab yang suci itu ya halal untuk kamu kahwin dengan mereka. Okey, persoalan yang pertama orang akan selalu tanya, betulkah ahli kitab masih wujud? Ahli kitab ya masih wujud. Mungkin ada yang kata, ya ahli kitab yang wujud tu yang zaman Nabi. Zaman sekarang mana ada dah. Baik, ahli kitab yang wujud zaman Nabi dengan yang hari ini apa beza dia? Sama je, tak ada beza. Ya, zaman Nabi, mereka dah kafir ke? Kafir dah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Masalah itu. Ya, artinya ahli kitab zaman Nabi dengan zaman sekarang, dia sama. Ya, artinya lelaki Muslim boleh kahwin dengan wanita kitabiah, tetapi ada persyaratannya. Ya, persyaratannya ialah mesti wanita itu wanita yang suci. Ya, dia bukan wanita pelacur, dia bukan wanita penjahat. Ya, kemudian yang kedua dia multazimah, dia berpegang baik dengan agama dia, orang kuat agama lah. Ya, ini syarat yang dibis oleh sebahagian ulama. Dan yang ketiga ialah syarat ini, dia bukan orang yang memerangi Islam. Dia wanita ahli kitab yang zimmiyah. Ya, dia taat. Ya, dia baik dengan orang Islam. Kalau ada tiga syarat ini, ya, memang tak ada halangan sebenarnya untuk berkahwin dengan ahli kitab. Ya, artinya dipilih juga lah kalau nak berkahwin dengan ahli kitab itu. Dan bila dia berkahwin dengan suami dia, ya, segala hak-hak dari sudut agama Islam yang sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri Islam, dia kena ikut. Ya, contohnya dia kena mengangkat hadas besar. Ya, setelah berlaku jima, dia kena angkat hadas besar sama macam wanita Muslimah dan lain. Ini dibincang oleh para ulama secara panjang lebar, ya, bagaimana orang tidak berkahwin dengan wanita kitabiah. Yang mana pada akhirnya juga wanita itu akan dipujuk untuk masuk Islam. Ya, sebab bukan apa, Islam nak tunjukkan kita dengan ahli kitab ni beza kita tak banyak. Beza kita hanya pada takat akidah. Kan? Selesai akidah tu yang lain semua akan selesai. Nah, tetapi dengan penyembah berhala, beza kita terlalu jauh. Ya? Okay. Baik, ada soalan lain? Ya, yang sebaliknya, ya, wanita Muslimah tidak boleh kahwin dengan lelaki ahli kitab. Jadi hanya untuk lelaki Muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab. Terbalik tak boleh. Ya. Muslimah kahwin dengan ahli kitab lelaki kitabi itu tak tidak dibenarkan. Ya. Baik, ada soalan lain? Tapi soalan saya yang tak panjang. Ya. Kita berbincang. Ya, sila. Apakah tugas seorang isteri? Maksud saya, adakah kita rahat kepada menjaga isteri dan anak-anak saja? Dan bukannya tugasnya yang saya dengar lah. Tugas dia bukan untuk memasak rumah, memasak anak-anak sekolah, semua. Kalau kita suruh ni buat juga, mana kita kena sediakan. Jadi kita tidak boleh membantu, kita sediakan.
Wah, pula tanya soalan tu. Kita nak elak lah nak jawab soalan. Nak jaga seorang kawan ni. Lain kali tak boleh buat jadi pengungsi. Ya, asas dia ialah tugas seorang isteri ialah melayan suami dia. Tugas seorang isteri dia bukan jadi khadam kepada suami dia. Itu asas. Artinya bukan tugas isteri untuk masak untuk suami dia. Bukan tugas isteri basuh baju suami dia, bersihkan rumah dia, tidak. Tugas isteri ialah menyediakan diri dia untuk suami dia. Itu sahaja sebenarnya. Tetapi semangat perkahwinan itu sendiri, semangat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah isteri kamu dengan cara yang baik. Atas semangat itulah isteri melakukan ihsan kepada suami dia. Kerana sayang kepada suami, dia pun masak untuk suami dia. Bukan bibi yang masak untuk suami dia. Takut suami dia tersilap orang. Ini bini aku ke bibi aku? Jadi isteri membasuh pakaian suami dia, itu pun ihsan isteri kepada suami. Isteri membersihkan rumah suami dia, itu pun ihsan isteri kepada suami. Sebab tu suami-suami sekalian, isteri kita ni cukup baik dengan kita sebenarnya. Rupanya dia orang sedar malam ni. Hak dia begitu sebenarnya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat balik semangat yang ada dalam agama, terbinanya rumah tangga itu banyak atas sebab tolak ansur dua pihak, saling mengasihi, saling menghormati di antara satu sama lain. Kalaulah kita berbincang soal menuntut hak secara satu persatu tanpa kita lihat balik tanggungjawab semua pihak satu persatu, maka tuntutan hak itu dah jadi bukan macam tuntutan orang suami isteri. Sebab kalau kita nak kira tuntutan hak, dia akan kira berapa persen kasih sayang yang ada. Itu lebih. Setakat ni tak ada lagi ukuran kasih sayang kan. Walaupun ada orang cuba ukur kasih sayang ni dalam Facebook tu. Diukur kan tahap kasih sayang anda kepada isteri. Hari ini gagal 47%. Sudah. Dia sebenarnya asas dia begitu. Suami kena menjadikan sesuatu yang terbaik untuk isteri. Dan begitu juga isteri kepada suami juga, dia mesti buat layanan yang terbaik. Sebab itu saya nak akhiri sikit yang kita nak bincang malam ini. Nak elakkan pergaduhan rumah tangga. Yang pertama, bijak pilih pasangan. Kalau dah tak sengaja pilih, tak sengaja lah dah tak pilih. Pasal pun kau kahwin dengan ni, aku pun tak tahu. Masa terlalu cepat berlalu. Sudah 10 tahun dah. Jadi bila dah pilih, kena kenal. Tak sengaja pilih pun terpaksa kenal lah. Apa boleh buat kan? Dalam tak sengaja pilih tu pun keluar anak 8 orang sebenarnya. Kena kenal betul-betul. Sebab itu disuruh untuk melihat suatu meminang. Isteri juga wujudkan sifat mulia pada diri suami. Orang lelaki ni bila kena maki tiap hari, lama-lama dia jadi timid, dia jadi rendah diri. Akhirnya dia menghinakan diri dia. Tapi kalau isteri bagi motivasi, abang ni insan mulia, perubah mulia, dia akan jadi hebat. Betul. Tengok namanya lelaki yang hebat, siapa di belakang ni? Mestilah seorang isteri yang hebat kan? Jadi dia kena wujudkan rasa mulia diri pada suami dia. Apa lagi? Dan bila mereka buat apa saja keputusan, pastikan isteri itu benar-benar setuju pada semua perkara.
Sebab kebiasaannya tuan-tuan, isteri ini dia akan kata, mama, apa kata abang, itu pun buat, ikut kata kita. Lepas tu kat belakang dia mengata kita balik. Itu yang jadi masalah. Ya? Apa lagi? Runding dengan mak dia. Kelemahan orang perempuan ni ada pada mak dia sebenarnya. Kalau kita pegang mak dia, bini kita tak boleh lari jauh. Sebab kita tak payah kabur, mak dia boleh kabur kat dia. Ya? Pergaulan yang makruf. Ya? Nak elakkan anak suami, mesti seorang suami yang realistik. Itulah isteri dia. Nak marah macam mana pun, itu isteri dia. Mak kepada anak-anak dia. Orang yang menyediakan makan minum dia. Orang yang menjaga maruah kehidupan dia. Nak marah sangat pun tak boleh. Kena realistik. Baik. Dia kena ada sifat seorang suami yang memakai otot. Bahasa kasar sikit lah. Sebab seorang suami biasa berhubungan dengan isteri dia, interaksi dengan isteri dia, selalu tak pakai otak. Dia pakai emosi. Hari itu dia kena angin barat daya, hari itu barat daya, dia bisa rumah, dia tak kira. Hari ini aku nak marah. Mesti kata, pasal apa abang ini? Hari ini 15, hari mula memang hari abang marah. Dia kena sentiasa pakai fikiran yang waras. Dia tak boleh pakai jenis. Ya? Baik. Kalau lah berlaku isteri yang nusyus, ikut syarak. Bagi nasihat. Pujuk. Ya? Dan wujudkan perundingan bila berlaku perbalahan. Munding ni, masalah orang berbalah ni. Ya? Perbalahan itu takkan selesai kalau dia tak nak berunding. Bila nak berunding tu, kadang-kadang satu pihak dah akan bagi checklist sudah pun. Sebelum munding aku nak ni, nak ni, nak ni, nak ni, nak ni, nak ni. Apa yang patut kita buat? Sama ada suami yang marah atau isteri yang marah. Ya? Yang patut kita buat ialah yang pertama, munding dulu. Dia kata syarat ni macam mana? Setuju. Takkan dia setuju. Walaupun sedepu dia punya syarat. Ya? Sebab bila dah duduk sama nanti, dia lupa list tu. Tak ingat dia dah. Sebelum duduk tu macam-macam dia duduk fikir tu. Tak tidur malam dia fikir. Sekejap-sekejap bangun, tulis. Sekejap-sekejap bangun, dia tulis. Apa lagi ni sebutan-sebutan. Tapi bila dah duduk berunding, dia tak ingat. Nah, sebab tu bila berbalah, pasti kan duduk berunding. Mungkin tu kau bagi sedepu, aku bagi satu kilometer. Sengaja tuduhkan. Tak akan jadi. Ya, bagi duduk dulu. Dan dengan cara seperti itulah, baru kita boleh elakkan perbalahan. Ya. Jelaskan apa itu nikah gantung. Orang yang bergantung, dia nikah dia bergantung. Dia nikah gantung ni, dia banyak istilah masyarakat sebenarnya. Ada setengah masyarakat kata nikah gantung ni nikah yang tak ada kenduri. Ada. Apakah dia nikah? Nikah lah. Cuma dia tak kenduri ya. Ada pula nikah gantung ni, dia kata nikah tak berdaftar. Oh, ada juga. Ada pula yang kata nikah gantung ni nikah yang tak bertali. Ya. Ini bergantung kan. Ada pula nikah ni, orang kata nikah yang tak diwali. Apapun, kalaulah syarat rukun perkahwinan itu wujud, maka mereka sudah bernikah. Ya, artinya ada wali, ada saksi, ada akad nikah yang betul, nikah itu sah. Ya, tetapi kita kena pastikan urusan akhirat dia selesai, hukum hakam dia selesai, urusan dunia juga selesai. Tuan-tuan, orang selalu fikirkan perkahwinan itu semudah itu saja. Tak. Perkahwinan ini proses yang besar. Sebab dia bukan hanya kahwin. Dia akan ada anak. Dia akan ada keluarga. Kalau urusan awal itu tak selesai, ya, sampai kesudahan dia takkan selesai. Dia akan sentiasa bergantung, bergantung, bergantung. Sebab tu biar selesaikan beberapa urusan administratif yang awal dan sebenarnya bukan susah pun. Tapi kadang-kadang manusia juga fikir, itu buat kemudian. Tak. Ini bukan macam beli kereta atau beli motosikal. Tak. Ya? Dia urusan perkahwinan, urusan yang serius. Ya? Bukan urusan ikut emosi ataupun semata-mata mengikut hawa nafsu. Ya? Okey, ada lagi apa-apa? Sila.
Dia menjala-jalah soalan dia. Hak suami kepada mak bapak dia sendiri. Ya. Suami ketaatan utama dia kepada mak bapak dia. Ya, kepada mak dia, kepada bapak dia. Itu kewajipan seorang anak. Ya. Tetapi kalau mak bapak nak campur tangan urusan isteri dia, suami kena pandailah nasihat mak bapak dia. Bukan bererti dah haka. Ha, tapi kena bagi tahu urusan isteri saya, saya punya hak. Tapi mak kata, aku tak suka dah tengok bini mu. Dia kata, kalau mak tak suka tengok bini saya, baik mak jangan tengok dia lah. Kita nak tengok. Jadi bermaksud lain, kita tahu dah. Kita bagi tahu ya. Kalau mak tak suka tengok, jangan tengok. Saya yang suka tengok dia. Kita bagi tahu tadi. Tapi ketaatan kita kepada mak bapak kita tu benda yang tak boleh kompon. Benda yang tak boleh jaga. Baik, isteri kita wajib ketaat kepada mak bapak kita, tak wajib. Isteri kita wajib taat pada kita sahaja, pada suami kita. Okey, mak bapak dia, mak bapak mertua kita punya hak untuk kita hormati. Ya. Yeah? Baik, isteri kita kepada mak bapak dia, siapa dulu? Kita ke mak bapak dia? Ya, siapa dulu? Suami ke mak bapak dia? Suami. Tetapi boleh ke isteri suami menghalang isteri daripada mentaati mak bapak dia? Boleh, tapi suami itu jahat. Ha, senang cerita. Suami jahat dia buat kerja. Ha, itu senang cerita. Bapak mertua sakit. Eh, mu tak boleh mau bini aku tak bagi mu pergi. Itu suami jahat. Kalau isteri pergi juga, isteri berdosa. Tapi dia menunaikan hak sebagai anak. Ya? Suami? Ah, suami jadi tak pasal-pasal berdosa. Sebab putuskan silaturahim dua orang manusia. Jadi ini soal bukan hanya kita sebut tuntut hak, tapi menunaikan kewajipan. Memang ada orang kata, suami isteri yang cukup bagus itu ialah kalau suami kata tak boleh pergi rumah mak bapak, dia tak pergi. Sampai 10 tahun tak pergi, itu betul-betul suami tak guna. Sebab apa? Anak-anak tengok. Anak-anak dia tengok. Tak pernah pergi. Belah tok belah bapak dia pergi. Tok belah mak dia tak pernah pergi. Anak-anak tengok. Oh, macam ni ikut peraturan hidup. Nanti kita dah besar, kita tak payah bawa anak-anak pergi jumpa pak kita. Dia akan jadi begitu. Sebab perkara ni pusingan yang biasa dalam kehidupan manusia. Sebab itu dalam bagaimana kita mengurus, ini urusan ilmu manusia. Ya? Perasaan manusia itu sendiri. Suami kena jaga mak bapak. Isteri kena jaga suami. Tapi pada masa yang sama, ihsan suami itu mesti wujud untuk menjaga struktur keluarga yang besar itu tadi. Okey, pukul 11 lah. Ada soalan ni? Sini. Ya, sini. Oh, penyajak kita. Kita dengan golongan Syiah. Macam mana? Golongan Syiah. Kenapa? Dibolehkan ataupun ada muta'ah dengan Syiah? Tak. Saya tengok yang macam ni. Sunnah dengan Syiah, kami di Perlis keluarkan fatwa bahawa tidak digalakkan berkahwin dengan mereka. Sebab dia ada peraturan-peraturan yang berbeza dengan kita. Kita sebut ini dari sudut pentadbiran. Dari sudut pentadbiran. Baik. Dari sudut yang bukan pentadbiran. Kalau kita tahu dia termasuk orang yang mengkafirkan para sahabat, memang tak boleh. Kalau mereka menolak perkara-perkara asas dalam akidah kita, tak boleh kahwin. Sebab dia bawa kepada zuriat dan keturunan kita. Nak muta'ah dengan dia, lagilah tak boleh. Ya, muta'ah ni, ya, zina ya, dia bagi lesen sebenarnya. Ya, zina tetap zina walaupun ada lesen. Ya, dia tetap perkara yang diharapkan. Ya. Jadi, yang ni kita kena jaga betul-betul. Masalah kita kat Malaysia pada hari ini ialah, ya, kita tak tahu siapa mereka. Ya. Dan kita tak tahu bagaimana pandangan dan pegangan mereka.
kami ada juga hadapi satu dua masalah perkara ni. Dah beranak satu dua baru dia sedar, oh rupanya pasangan dia mengandung pahaman Syiah. Kerah pula tu, oh, yang ni susah kita nak buat. Sebab tu kalau ada yang nak berkahwin adik-adik kita sekarang mara kita ni, suruh dia semak balik perkara-perkara seperti ini. Hari ni macam-macam. Ada yang Syiah, ada yang Qadiani, ada yang pahaman pelik-pelik. Lepas kahwin baru kita tahu. Sebab itulah Islam suruh hantar utusan, semak orang dia, cek orang dia, tanya orang dia macam mana diri tuan dia, macam mana keluarga dia. Apa tujuannya? Agar bila kahwin wujud kebahagiaan. Wujud kebahagiaan. Banyak sebenarnya tuan-tuan kes yang berlaku dalam masyarakat kita tak bahagia itu, lepas kahwin baru dia tahu keluarga tu memang tak serasi dengan keluarga dia. Sedangkan antara tujuan perkahwinan ialah meluaskan kaum kerabat. Meluaskan kaum kerabat agar kita jadi umat yang umat yang kuat. Jadi kalau kita lihat sebagai penutupnya, perkahwinan tuntutan agama. Ia juga suatu ibadah. Ibadah yang berterusan sebenarnya. Dan perkahwinan tujuan dia mencari bahagia, bukan cari gaduh. Ada dia unsur-unsur pergaduhan, anggaplah itu resam perkahwinan. Tak ada orang yang tak bergaduh. Ada tak yang tak bergaduh? Kalau tak bergaduh itu tak normal lah rumah tangga itu sebenarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari dia cerita, dia pergi rumah Nabi. Dia dengar Aisyah tu macam dia tak puas hati dengan Nabi. Nabi pun macam marah ke Aisyah. Sebagai seorang bapa, tentulah dia merasakan anak dia bersalah. Ini bapa cukup baik kan? Bukan dia kata menantu dia, taklah, anak dia bersalah. Dia nak campur, dia nak marah ke Aisyah. Dia kata, tak, kau duduk kat luar dulu. Duduk kat luar dulu. Maka pun pergi jauh sikit. Lepas dia jalan balik, tiba-tiba dia dengar Nabi dengan Aisyah bergurau pula lepas tu. Jadi soal isteri berleter atau suami tak puas hati ini perkara biasa. Ya, kalau dia nak berleter, bagilah dia berleter. Dia minum jahit. Minum, masak, makan lagi. Lama-lama tanya, dah habis? Dah. Okay, kita buka cerita lain. Bagi peluang. Suami nak masak, bagi dia masak. Sampai dia tawar balik. Kata-kata dah masak dah. Dah tak masak dah. Dah masin dah. Itu perkara normal. Jadi perkahwinan nak cari bahagia. Kalau tak cari, kena cari lagi macam mana nak bagi bahagia. Suami punya hak yang, suami dan isteri punya hak yang sama rata terhadap rumah tangga. Ini soalan terakhir saya kepada kaum wanita lah. Dalam rumah siapa jadi tokeh? Suami ke isteri? Dalam rumah siapa tuan rumah ni? Dalam rumah tu. Eh, tak confident. Tuntutlah hak anda. Dalam rumah, toke rumah itu ialah tuan besar dalam rumah tu. Suami hanya pengurusi kehormat sahaja. Isteri kata, "Ambo nak pasang tirai warna kuning." Orang dia kata, "Aku tak sukalah kalau itu." Boleh. Itu hak isteri. Dia nak tentu. Dia nak tentu. Sebab yang dalam rumah tu, selain bukan cakap kosong, kan Nabi sebut. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan isteri itulah penguasa dalam rumah suaminya. Tu rumah siapa? Rumah suami. Tapi siapa berkuasa? Isteri. Dan dia, Allah akan tanya tentang apa kerja dia dalam rumah suami. Jadi tuan-tuan, kita tak usah bergaduhlah dengan isteri. Kita nak guna bentuk sudu apa ke garpu. Dia bagi dia. Bagi dia. Nanti kalau tidak puas hati, dah kamu pilih hak tu, nak buat luar dia kan? Hak tu. Sebab tu
suami dan isteri punya hak yang sama rata sebenarnya. Bila dah sama rata, barulah wujudnya keseimbangan. Waktu lama pilih tinggal warna kuning. Negeri ni negeri berdebu. Dia kata, ha, eloklah berdebu. Dia kata warna kuning. Jadi kalau kena debu, tak apa. Ada logik dia juga kan? Ya? Baik. Tapi yang terakhir sekali yang ini kita sebut, semua ini kenalah ada sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia jadi begitu, barulah perkahwinan itu jadi ibadat. Kenapa kita buat macam ni? Sebab Allah suruh, sebab Rasulullah ya suruh kepada kita untuk melakukan perkara yang sedemikian. Ya, saya rasa itu sajalah pengerusi. Walaupun pengerusi tak suruh saya berhenti, saya nak berhenti. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi rahmat kepada kita semua. Ya, jadikan pasangan kita itu pasangan di dunia dan pasangan di akhirat. Ya, perkahwinan itu perkahwinan yang barakah. Ya, daripada perkahwinan kita lahir zuriat yang solehah yang akan jadi bekal kepada kita untuk hari akhirat kelak. Ya, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran dan kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sampaikan sajak tadi, saya nak ucapkan terima kasih.